HAD Channel Indonesia. Firu. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nur Sunnah wal Zulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab tentang al-bid'atu al-muntashiratul mu'asirah, di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu bid'ah yang tersebar di masa kini, yaitu at-tawassul, maksudnya tawassul yang tidak syar'i. Nah, sebenarnya ingin kita perinci tentang tawassul ini secara ringkas, ya, akan tetapi karena keterbatasan sehingga kita langsung saja lewat ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, sadisan bid'un mungkaratun mukhtalifatun katsiratun jiddan. Yang poin yang keenam di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini, yaitu beberapa bid'ah-bid'ah yang beragam-ragam dan itu jumlahnya sangat banyak. Makanya di awal-awal pembahasan bab ini beliau sudah mengatakan bahwa apa yang disebutkan itu hanya sebatas contoh-contoh saja, bukan membatasi hanya ini bid'ah-bid'ah yang tersebar. Karena kalau di absen satu-satu, bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini banyak. Ya, tidak ada yang bisa menghitung semuanya. Karena mungkin masing-masing negeri, masing-masing daerah itu memiliki bid'ah sendiri-sendiri. Maka ini hanya sebatas misal, contoh saja. Minha ala sabilil mithal lal hasr ma ya'ti. Al awal al jahru bin niyah. Di antara kebid'ahan yang tersebar di masa kini adalah menjaharkan niat. Ya, menjaharkan, mengeraskan niat. Ka'an yaqul al muslim, ketika mungkin seorang muslim mengatakan nawaitu an usalliya lillahi kadza wa kadza. Atau kalau di Indonesia, usolli, ya, aku berniat untuk melakukan sholat ini dan ini. Au nawaitu an asuma hadzal yaum fardhan au naflan lillahi ta'ala. Atau misalnya dia mengatakan aku berniat untuk puasa, entah puasa sunnah atau puasa fardhu, lillah, untuk Allah. Au yaqul nawaitu an atawadda au nawaitu an aghtasil au nahwa dzalik. Aku berniat untuk wudhu, aku berniat untuk mandi, dan semisal dengannya. Jadi dia mengeraskan bacaan niatnya. Kata beliau, wa hadza talaffuz bin niyyah bid'atun. Melafalkan niat ini adalah perkara bid'ah di dalam agama. Karena dzalika laisa min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melafalkan niat itu bukanlah petunjuk Nabi. Artinya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian kepada umatnya. Wali annallaha azza wa jalla yaqul
Dan juga karena Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-16, kata Allah, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apakah kalian mengajari Allah tentang agama kalian? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Artinya, katakan wahai Muhammad, apakah kalian ini sedang memberitahukan Allah? Jadi dengan niat Anda dilafalkan, ya, apa sih maksudnya Anda melafalkan yang iyo ce Allah ru, biar Allah tahu kalau saya ini sholat fardu atau sholat ini, makanya saya lafalkan. Maka dibantah, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum?" Apa kau memberitahu Allah tentang ibadah yang kalian kerjakan? Padahal Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Termasuk niat seseorang, Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Ya, termasuk niat seseorang. Wa niyatu mahalluha alqalb. Kata beliau, dan niat itu tempatnya ada di hati. Ya, niat itu adalah alqasdu. Niat itu adalah tujuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi, semua pekerjaan, aktivitas apapun, ucapan apapun yang kita ucapkan, itu pasti terselubung niat di dalamnya. Pasti itu, enggak mungkin enggak. Antum datang ke sini, ada niatnya. Apakah harus diucapkan? Tidak. Antum ketika berangkat ke sini, yakin ada niatnya. Enggak mungkin enggak ada niatnya. Ya, tapi ketika antum berangkat ke sini, apakah diucapkan niat tersebut? Tidak. Ya, antum ketika sholat, atau bahkan aktivitas-aktivitas lain. Ya, aktivitas-aktivitas yang lainnya, pasti ada niat di balik itu. Bahkan perkara-perkara yang sepele sekalipun, pasti ada niatnya. Ya, mungkin seseorang ada yang melakukan aktivitas-aktivitas ya apa nggak ada maksudnya nggak ada bukan nggak ada maksudnya kono gawe ini kalau bahasa Surabaya ini misalnya gerak-gerakin tangan ya yes, pokoknya gerak-gerakin tangan seperti ini pasti ada niatnya di situ menghilangkan kejenuhan ya cek gak bosen ya mainkan tangan atau mungkin nyela-nyela jenggot. Ya kan, biasanya kalau ini nyela-nyela jenggot, tujuannya apa? Ya itu salah satunya adalah untuk menghilangkan kejenuhan, biar enggak bosen, biar enggak boring. Ya, pasti ada niatnya. Nah, suatu aktivitas yang tidak ada niatnya, itu cuma tiga saja. Makanya tiga ini, tiga golongan ini, semua atau aktivitasnya tidak bernilai pahala dan juga tidak bernilai dosa. Karena dilakukan tanpa niat. Apa saja tiga golongan ini? Yang aktivitasnya tidak dianggap ibadah dan tidak dianggap dosa. Artinya enggak dicatat sama Allah. Yang kata Nabi, rufi'al qalam an thalatha. Pena, maksudnya catatan malaikat itu, diangkat dari tiga golongan. Artinya tiga golongan ini, apapun yang dilakukan sama mereka tidak akan dicatat. Baik dicatat sebagai amal soleh ataupun dicatat sebagai dosa. Yang pertama, anin naim hatta yastaikid, orang yang tertidur sampai dia bangun. Ada orang tidur, ngelindur ini ngigau. Ya, ngelindurnya itu baca Quran, masya Allah. Ya mungkin ada orang ngelindur baca Quran, baca ayat kursi lah, baca Quran pokoknya. Padahal dalam posisi tidur, apakah bacaan Qur'annya itu mendapatkan pahala di sisi Allah? Tidak. Karena ketika dia membaca Al-Qur'an tersebut, dilakukan tanpa ada niat. Orang tidur nggak ada niatnya. Sebaliknya, orang yang tidur melakukan perbuatan dosa juga tidak akan dicatat. Orang tidur bahkan sampai melakukan perbuatan kufur sekalipun. Ya, ngelindur, nginjek-nginjek mushaf. Ya Allah wa'lam, ya bisa. Atau dia ngelindur mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi SAW. Maka bangun-bangun jangan dikafirkan. Bangun-bangun jangan dikafirkan. Karena dia melakukan itu tanpa ada apa? Tanpa ada niat. Kemudian yang kedua apa?
Naam, wa anis sabi hatta yablugh, yaitu anak kecil sampai dia baligh. Apapun aktivitasnya itu tidak dianggap dosa dan tidak dianggap pahala. Karena anak yang masih kecil dia melakukan itu tanpa ada niat. Dan yang ketiga, naam wa anil junun hatta yafiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Ya, dari orang yang gila sampai dia sadar. Maka tiga golongan ini aktivitasnya tidak ada niat. Selain itu pasti ada niatnya dan Allah Maha tahu niat seseorang. Ya, maka yang dinilai apanya? Niat yang di dalam hati atau apa yang terucap? Yang di dalam hati. Ya, bukan yang terucap. Contoh misalnya, ada seseorang suami istri. Ya, dua orang berarti, bukan seseorang. Ada pasangan suami istri. Ketika di bulan Ramadan, mereka itu ya bergejolak syahwatnya. Sampai pada akhirnya mereka mau melakukan hubungan suami istri ketika puasa di bulan Ramadan. Kemudian mereka tahu bahwa kalau melakukan hubungan suami istri ketika puasa di bulan Ramadan, maka ancamannya itu, ancaman kafaratnya itu besar. Membebaskan budak puasa berapa? Ya, 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Karena kafaratnya, dendanya besar, maka akhirnya mereka membatalkan puasanya itu bukan dengan berhubungan suami istri, tapi mereka makan dulu. Ya, kini mokele mangan nae, ojo langsung berhubungan. Ya, kata suaminya kepada istrinya, sini makan dulu saja, biar kita nggak kena kafarat. Karena kita batalkan puasanya dengan apa? Makan. Nah, mari mangan, warak, baru kita berhubungan. Enak, kita tidak akan kena kafarat. Tapi bagaimana statusnya ini? Tetap kena atau enggak? Tetap, karena yang dinilai apa ya? Niat. Yang dinilai tetap niat, bukan apa yang dia lafalkan. Kalau yang dia lafalkan, enggak, saya membatalkan puasanya itu karena makan, luwe memang ya, lapar. Iya, bukan karena syahwat, gejolak, bukan. Maka statusnya dia tetap kena kafarat karena kembali kepada niat. Itu maksud daripada ucapan Umar, innamal a'mal binniat. Seorang masuk ke kamar mandi. Ya. Dia sebelumnya dalam kondisi junub. Dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia mandi. Biur. Bersih. Ya, bahkan kalau dicek di lab enggak ada kumannya sama sekali, saking bersihnya. Kemudian keluar. Setelah keluar, dia baru teringat bahwasanya dia dalam kondisi junub ketika itu. Baik, maka mandinya tadi mengangkat hadas besarnya atau tidak? Tidak. Tidak. Karena ketika mandi itu meskipun bersih seperti tadi, mandinya dianggap bukan ibadah, bukan mandi untuk mengangkat janabahnya karena tidak ada apa? Tidak ada niat. Ya, maka dia wajib kembali lagi kemudian mandi. Dan tidak ada lafal yang diucapkan nawaitu an altasil li raf'il janabah. Apa siapa sih ngapal? Hah? Dan anehnya sebagian ahli bid'ah, mereka mengatakan, oh enggak, itu cuman untuk takkid, untuk penekanan saja. Ya, hanya untuk memastikan, menekankan saja, makanya dilafalkan. Ya, itu bukan sesuatu yang ini, sesuatu yang baku, enggak. Tapi ternyata anehnya, kalau ada anak sekolah, di ujiannya itu disuruh, atau soalnya itu disuruh menjawab, sebutkan lafal niat sholat. Kalau enggak jawab usolli, disalahkan enggak sama gurunya? Disalahkan. Berarti itu sudah menjadi syariat, harus usolli, tidak menerima lafal yang lain. Ya, maka niat tempatnya ada di dalam hati. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau ketika mensyarah hadis Umar ibn Khattab tadi, innamal a'malu binniyat, beliau mengkritik tentang masalah ini. Bahkan beliau melihat atau menyaksikan dulu ada orang yang ketika sholat
melafalkan niatnya itu sangat panjang. Usolli nawaitu an usolliya, kata beliau, nawaitu an usolliya salatal maghrib salata raka'atin mustaqbilal qiblah atau mustaqbilal qiblah fil masjidil haram ya fis sa'ati kadza wa kadza. Aku niat melaksanakan salat maghrib di melaksanakan salat maghrib 3 rakaat ya di apa namanya 3 rakaat di hadapan Ka'bah karena ketika itu di Mekah, kemudian di waktu ini dan ini, disebutkan sampai waktunya bahkan ya, nanti lama kelamaan disebutkan juga pakai baju warna ini, kemudian apalagi sampai dawar disebutkan niatnya itu. Alhamdulillah, maka niat itu letaknya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Fahuwa amalun qalbiyun la amalun lisani. Niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Karena ibadah itu ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Di antara amalan hati adalah tawakal, mahabbah, cinta, al-khauf, roja, ya khauf, roja, takut, dan mengharap, kemudian ikhlas, dan kemudian niat. Ya, itu juga itu termasuk amalan hati. Sedangkan amalan lisan seperti berzikir kepada Allah, tasbih, tahmid, ya kemudian qiraatul Quran, itu semua amalan lisan. Sedangkan anggota tubuh seperti sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Maka niat itu amalan hati. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Berkata al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, an-niyatu hiyal qasdu hiya qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffuzu bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Kata Imam Ibnu Rajab, niat itu adalah tujuan hati. Dan tidak ada kewajiban melafalkan niat yang ada di dalam hati dalam setiap ibadah apapun. Ya, tidak ada ibadah yang melafalkan niat. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan niat yang diucapkan ketika umrah atau haji? Bukankah ketika umrah atau haji, seorang ketika sudah di miqat mengucapkan labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan? Bukankah itu juga termasuk melafalkan niat? Maka kita jawab, enggak. Itu bukan melafalkan niat. Labbaikallahumma umrah atau labbaikallahumma hajjan itu sama kedudukannya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yaitu lafal yang menunjukkan orang tersebut sudah resmi masuk dalam ibadah itu. Karena seorang ketika dia belum melafalkan Allahu Akbar, ketika sholat ini belum melafalkan Allahu Akbar, maka dia masih halal. Makan masih boleh, minum masih boleh, ngobrol masih boleh, ya kan? Baru ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka diharamkan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain di luar sholat. Makanya disebut takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan itu semuanya. Baru kemudian kapan dihalalkan lagi? Ketika salam. Makanya salam itu adalah tahallulnya sholat. Ya, salam itu adalah tahallulnya sholat, yaitu dia menjadi halal lagi ketika salam. Ya, maka labbaikallahumma umroh itu bukan melafalkan niat, tapi itu adalah masuk ke dalam ibadah. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bid'ah yang tersebar adalah adzikrul jama'i ba'da salawat, yaitu zikir secara berjamaah setelah melaksanakan sholat ya, dengan dikomandoi seorang imam ya, para jamaah berzikir secara berjamaah. Ini termasuk bid'ah. Kenapa? Wal masyru'u an yakula kullu wahidin adzikrul warida munfaridan. Yang masyru' yang disyariatkan adalah masing-masing dari orang yang selesai sholat itu membaca zikir sendiri-sendiri. Ya, zikir yang warid, zikir yang ada riwayatnya.
Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha azza wa jalla adbar salawat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai salat beliau berzikir sendiri. Wa kama amilahu sahabatu radhiyallahu anhum, dan juga apa yang dipraktikkan oleh para sahabat seperti itu. Li'annahum al-mutabbiquna li sunnatihi alaihi salatu wassalam, fala syakka anna dzikral jama'i bid'atun mukhalifun li hadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan sunnah Nabi. Maka tidak dinukil riwayat sedikit pun bahwa para sahabat mereka berzikir secara berjamaah setelah selesai sholat. Maka tidak diragukan lagi, berzikir secara berjamaah setiap selesai sholat itu adalah bid'ah dan menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalil bahwasanya zikir berjamaah itu bid'ah, di antara dalilnya adalah sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu dalil jamaah. Apa sunnah tarkiyah? Sering ini diulang-ulang ini. Karena ini sangat membantu kita untuk mendeteksi bid'ah atau tidak. Apa sunnah tarkiyah? Satu perbuatan yang Nabi SAW dan para sahabatnya punya motivasi untuk melakukannya, punya dorongan untuk melakukan perbuatan itu. Dan juga Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan hal itu. Punya motivasi dan tidak ada yang menghalangi. Tapi ternyata tidak dikerjakan sama mereka. Nah, ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Orang yang berzikir secara berjamaah, di antara alasan mereka, iya ini kan untuk supaya jamaah ini cekak lalen, biar enggak kelupaan. Ya, maka ketika selesai sholat imamnya mengajak untuk berzikir secara berjamaah. Ya, karena ada jamaah-jamaah yang lupa, yang mari sholat mikiri ini, mikiri utang, mikiri kerjaan. Ada yang seperti itu di antara mereka, hujahnya kayak gitu. Ada juga yang mengatakan ini untuk membiasakan para jamaah supaya zikir secara berjamaah. Supaya zikir setelah sholat. Makanya kita keraskan, kita ajak mereka untuk zikir secara berjamaah, untuk membiasakan mereka. Tayib, Nabi pengen juga enggak kayak gitu? Nabi juga pengen kayak gitu. Nabi pengen enggak para sahabat itu juga terbiasa dengan zikir? Pengen. Ya, Nabi juga pengen supaya para sahabat ini tidak lalai setelah sholat langsung berzikir. Punya Nabi motivasi kayak gitu. Jangan dianggap Nabi enggak punya motivasi. Inti tok yang punya motivasi, enggak. Kemudian apa yang menghalangi Nabi? Apa teknologi zikir ketika itu belum ada? Enggak pakai teknologi, cuma zikir berjamaah kok. Ya, Nabi bisa, kalau mau melakukannya, Nabi bisa. Tapi kenapa ditinggalkan sama Nabi? Ya itu, karena memang bukan bagian dari agama. Nah, ini namanya sunnah tarkiyah. Dan sunnah tarkiyah itu dalil. Ya, sunnah. Jadi dalil itu jangan hanya qala Allah, qala Rasul. Iya, itu dalil. Hanya kalau Anda diminta dalil sama mereka, mana dalilnya kalau zikir berjamaah itu enggak boleh? Ya, bawakan dalilnya. Jangan terpaku dengan qala Allah dan qala Rasul. Iya, itu dalil. Tapi termasuk dalil juga adalah sunnah tarkiyah. Itu dalilnya. Nabi dan para sahabat meninggalkan hal itu. Padahal Nabi mampu melakukannya dan Nabi punya alasan kuat dorongan untuk melakukannya. Tapi tidak dilakukan sama Nabi. Ya, maka kalau dilakukan oleh orang setelahnya itu bid'ah di dalam agama. Tapi yang ketiga, di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini adalah talabu qira'atil Fatihah ala arwahil amwat au tuqra'u 'alal amwat au qira'atuha ba'da du'a'i lil amwat au inda khutbatin nikah kullu dhalika minal bid'il munkarati allati lam tarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alha as-sahabah radhiyallahu anhum wa hum a'lamun nasi bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ulima bidzalik anna hadzal fi'la bid'atun muhdatsatun munkaratun. Di antara bid'ah yang tersebar adalah yaitu membaca Al-Fatihah ditujukan kepada ruh-ruh orang yang sudah meninggal.
yang membacakan Al-Fatihah dihadiahkan kepada ruh-ruh orang-orang yang meninggal, atau dibacakan langsung kepada orang yang meninggal. Ya, ini bukan cuma surat Al-Fatihah, Yasin juga masuk di situ. Intinya membacakan Al-Quran kepada orang yang meninggal. Padahal Al-Quran itu untuk orang yang hidup atau orang yang mati? Orang yang hidup. Ya, untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Atau membaca Al-Fatihah ya, ketika selesai doa. Ya, ketika selesai doa biasanya setelah Allahumma inni rabbana Al-Fatihah. Gitu. Ya, dijadikan untuk penutup doa. Atau ketika khutbah, ketika doa dalam pernikahan dan seterusnya. Semua ini termasuk bid'ah yang mungkar, yang tidak ada dalilnya sedikit pun dari Nabi SAW dan tidak dikerjakan oleh para sahabat. Padahal para sahabat adalah manusia-manusia yang paling ittiba, ya paling mengikuti Nabi SAW. Maka dari situ diketahui bahwa membaca Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada mayit, atau dibacakan kepada mayit, atau dijadikan penutup-penutup doa, ini semua adalah bid'ah yang diada-adakan lagi mungkar. Ya, sama tadi dalilnya, sunnah tarkiyah. Ya, dalilnya sunnah tarkiyah. Kemudian jangan tertipu dengan syubhatnya ahli bid'ah. Kalian ini baca Quran saja dianggap bid'ah, dianggap mungkar. Ya. Tertipunya dengan baca Qur'annya. Masa baca Qur'an, surat Al-Fatihah ini kan baca Qur'an, membaca surat Yasin ini kan Qur'an, masa kalian larang? Ya. Maka jangan tertipu. Iya yo, mosok maca Qur'ane ka oler nemen ah gitu, sitik-sitik bid'ah gitu. Jangan tertipu dengan itunya. Tapi lihat bahwasanya kau membaca itu dengan motivasi yang keliru dan dengan cara yang keliru. Dan ini pernah kita sampaikan ketika kita membawakan kisah tentang seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib pernah melihat ada seorang yang melakukan sholat sunnah qobliya subuh, sholat sunnah fajar, lebih dari 2 rakaat. Ya, padahal sunnahnya berapa? 2 rakaat saja sudah. Ya, Nabi enggak pernah melakukan lebih dari itu. Tapi orang ini sembari menunggu iqamah sholat terus. Sholat sunnah fajar terus. Dua. Siapa yang meragukan kalau sholat itu amal soleh? Hah? Ada yang meragukan. Sholat itu adalah amal soleh. Ya, amalan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang meragukan hal itu. Tapi kemudian Sa'id ibn al-Musayyib datang kepada orang tersebut menegur bahwa apa yang dilakukannya adalah bid'ah. Cukup 2 rakaat, selebihnya adalah bid'ah dalam agama. Maka orang ini mengatakan, ayu'adzibuni Allah ala sholat, wahai Sa'id ibn al-Musayyib, apakah mungkin gara-gara sholat ini saya diazab sama Allah? Ya, orang awam kalau ditanya kayak gitu, ya gak mungkin sih. Paham gak maksudnya ya Pak? Apakah mungkin nanti ketika di akhirat saya dibangkitkan sama Allah, kemudian saya disiksa di nerakanya, dan saya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau siksa aku? Kemudian Allah menjawab, iya, gara-gara kau sholat. Duh. Aneh kan? Aneh. Ya itu sama kayak tadi. Apakah Allah mengazabku gara-gara aku baca surat Al-Fatihah? Gara-gara aku baca surat Yasin? Maka gimana jawabannya? Naam, tidak. Allah mengazabmu bukan karena sholatnya. Allah mengazabmu bukan karena kau baca surat Al-Fatihah, baca surat Yasin, bukan. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, ala khilafis sunnah. Iya, kau diazab sama Allah bukan karena itu, tapi karena kau menyelisihi sunnah, menyelisihi Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, falyahdharil ladzi yukhalifu an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Nabi agar mereka waspada. Waspada, ini bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi, mereka harus waspada.
Kalau Allah timpakan fitnah kepada mereka atau Allah timpakan azab yang pedih. Ya, maka jangan tertipu dengan syubhat mereka. Ya, kemudian yang keempat, iqamatul ma'atim alal amwat wa sina'atul at'imah. Di antara bid'ah yang tersebar adalah mendirikan acara, mengadakan acara-acara untuk orang yang sudah meninggal, atau membuat makanan-makanan ketika ada orang yang meninggal, ya, menyediakan makanan-makanan bagi orang-orang yang datang melayat, ya, maksudnya keluarganya di situ. Karena di antara sunnah yang memberikan makan adalah ya, tetangga-tetangganya. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika meninggal, maka Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Ya, bukan keluarganya Ja'far yang disuruh untuk membuat makanan buat orang-orang, bukan. Karena mereka sedang tertimpa musibah. Wastijarul muqri'in li qira'atil Qur'an. Demikian juga menyewa para korek-korek Quran ketika ada orang yang meninggal. Yaz'umuna anna dzalika min babil azza. Dan mereka menganggap perbuatan tadi, bikin acara kematian, kemudian bagi-bagi makanan, menyewa korek-korek Quran, kata mereka itu juga dalam rangka takziah. Takziah itu apa tujuannya sih? Menghibur. Ya, itu juga dalam rangka menghibur. Wa annahu yanfa' al-mayyit, dan perbuatan itu bermanfaat bagi mayit, bagi orang yang meninggal itu. Kullu dzalika minal bid'ah, padahal semua itu tadi termasuk bid'ah di dalam agama. Wal aghlalu allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan syariat tentang hal itu. Ya, dan terbukti bid'ah itu memang menyusahkan orangnya, karena menyelisihi sifat daripada agama, sifat daripada sunnah. Karena agama Islam yang sesuai dengan sunnah itu mudah. Sebagaimana Nabi mengatakan, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, yuridullahu bikum al-yusr, wala yuridu bikum al-usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Dan betapa banyak orang-orang yang kesusahan gara-gara bid'ah yang satu ini. Ketika ada keluarganya yang meninggal, maka bingung nyari apa? Nyari utangan, ada yang sampai nyolong, ada yang sampai begal. Itu wake. Itu realita yang ada. Nggak bisa tutup mata kita. Mereka menganggap kalau ada orang yang meninggal, wajib dilaksanakan peringatan-peringatan seperti itu. Karena kalau tidak, nanti tetangga-tetangga bilang, kok ngubur kucing? Iya kan? Gitu. Nanti tetangga-tetangga bilang, kok enggak diadain acara-acara kematian, kayak ngubur kucing aja. Iya. Tapi kemudian yang kelima, al-adzkarus sufiyah bi anwa'iha allati tukhalifu hadiyan nabi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sawa'an kanatil mukhalafah fi sighah wal hay'ah aw al waqt, liqaulihi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar adalah zikir-zikirnya sufi. Ya, zikir-zikir ala sufi dengan beragam macam-macamnya, wakil macam-macamnya zikirnya sufi. Yang semuanya itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik penyimpangannya itu dalam segi zikir lafalnya, lafal zikirnya. Kadang lafal zikirnya itu ada bentuk ulu kepada Nabi, bahkan lafal-lafal kesyirikan, ya, bentuk ulu kepada para syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, atau juga dari sisi hai'ah, yaitu kaifiyah, tata cara zikirnya. Enggak lihat di video zikirnya sufi, ada yang angguk-angguk sampai angguk-angguk. Betul, yang diucapkan mungkin adalah zikir-zikir yang syar'i, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi teknis pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, itu yang jadi masalah. Nah, itu sudah kita bahas
di pembahasan tentang bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang secara asal ada dalil, ada dalilnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ya, kata mereka, lihat yang dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti berapa orang? Banyak. Ya, nah ini dalilnya zikir berjamaah tuh. Karena yang dipanggil berapa orang? Jamaah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka dari ini mereka membuat zikir-zikir yang beragam-ragam, zikir-zikir yang banyak. Maka semua itu adalah bid'ah di dalam agama. Yang keenam, al-bina 'alal qubur wa ittikhadhuha masajid wa bina'ul masajid 'alaiha wa dafnul amwati fiha was-shalatu ilal qubur dan seterusnya. Di antara bid'ah adalah membangun bangunan di atas kuburan. Entah di kejing atau bahkan dibuatkan bangunannya, ada kubahnya, ada AC-nya, ada lampunya, ada kelambunya, ya kan? Ya. Atau cuman kijing saja. Ya, pokoknya membangun bangunan di atas kuburan. Kok bid'ah bukan syirik? Syirik itu nanti dampaknya, paham ya? Kalau cuman sekedar ngijing, ngijing kuburan, bangun kuburan, itu masih taraf apa? Bid'ah. Tapi bid'ah ini wasilah ila syirik, sarana menuju kesyirikan, sebelum syirik. Nah, baru kemudian wattikhadhuha masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah masjid di sini tempat untuk melaksanakan ibadah meskipun enggak ada bangunannya. Jadi jangan terpaku masjid itu harus ada bangunannya, enggak. Pokoknya tempat yang di mana situ, disitulah melaksanakan ibadah, maka disebut masjid. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara lima keistimewaan beliau, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku bumi ini semuanya masjid dan suci. Apakah semua bumi ini masjid seperti ini? Tidak. Maksudnya masjid di situ bisa dipakai buat apa? Ibadah. Bisa dipakai buat ibadah, sholat dan seterusnya. Nah, menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu mengkhususkan kuburan untuk melakukan sebagian ibadah, seperti sholat, atau zikir, atau membaca Quran, atau berdoa, dan ibadah-ibadah yang lain, menyembelih atau apa yang lain. Ini sudah masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik." Ini diucapkan 5 hari sebelum Nabi wafat. Ya, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketahuilah, orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Siapa yang dimaksud orang-orang sebelum? Al-Yahud wan Nasara. Kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Maka ketahuilah, jangan kalian wahai umat Islam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku melarang dari hal tersebut. Ini diucapkan 5 hari sebelum Nabi wafat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, menunjukkan Nabi meskipun loro, itu kan dalam keadaan sakit itu, meskipun dalam kondisi sakit, Nabi tetap mengingkari kesyirikan, Nabi tetap berdakwah kepada tauhid. Apalagi para sahabat-sahabat, 5 hari sebelum Nabi wafat, kira-kira sahabat iki wis wareg gak sama tauhid? Sudah kenyang mereka sama tauhid. Tapi Nabi enggak putus asa menyampaikan tauhid kepada mereka. Ya, maka tauhid enggak pernah ada kata putus. Ya, tidak pernah ada kata putus. Terus disampaikan meskipun kepada orang-orang yang sudah bertauhid kepada Allah. Ya, namun sangat disayangkan ada oknum-oknum yang mulai menggembosi dakwah tauhid. Ya, ada oknum-oknum yang mulai menggembosi dakwah tauhid dengan mengatakan bahwa kalau gencar mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin, berarti kita sama saja menyamakan kaum muslimin ini seperti Yahudi dan Nasoro. Ya kan? Kalau ada ustadz
sukanya itu mengajak atau menjelaskan masalah tauhid-tauhid kepada kaum muslimin, berarti sama saja menyamakan jamaahnya itu seperti orang Yahudi dan Nasoro. Karena dahulu Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, yang pertama kali diprioritaskan oleh Mu'ad bin Jabal apa? Tauhid. Kenapa? Karena dakwahnya, ya karena mad'unya itu orang apa? Yahudi dan Nasoro. Tapi kalau yang didakwai ini orang Muslim, enggak usah terlalu tauhid terus. Nah, ini menggembosi dakwah tauhid. Padahal sering kita sampaikan bahwa ahlus sunnah salafiyun itu makanan sehari-harinya adalah tauhid. Nutrisi sehari-harinya ahlus sunnah as-salafiyun adalah tauhid. Ya, sebagaimana orang Indonesia makanan sehari-harinya apa? Nasi. Belum makan kalau belum makan nasi. Nah, demikian juga salafi, jangan ngaku salafi kalau enggak ngaji tauhid. Jangan ngaku ahlus sunnah kalau enggak paham tentang masalah tauhid. Males belajar tauhid. Ya, itu bukan ciri ahlus sunnah, bukan ciri salafiyun. Nah. Kemudian mengubur mayit di masjid. Ya, dan itu terjadi jamaah. Jadi ada misalnya takmir masjidnya atau muadzinnya atau imamnya itu karena sudah bertahun-tahun mengabdi kepada masjid, maka ketika meninggal dikubur di mana? Masjid. Iya. Dikubur di dalam masjidnya. Ada di sini, daerah sini. Ana pernah juga kaget. Ya, nanti kalau mau daerahnya nanti habis kajian aja. Bukan di, kalau antum mungkin, oh iya Ustaz, paling mungkin di halamannya. Ini enggak nang jeru nih jamaah. Nah, ini tempat mihrab imamnya. Ini nang gini, jadi kayak seperti kamar gitu. Ya kayak ada kamarnya gitu. Tak kira kamarnya muadzin atau apa. Enggak. Ternyata ada tulisannya di situ al-adrihah. Al-adrihah artinya makam. Di dalam masjidnya itu, di samping mihrab pengimamannya itu. Nah, dekat sini tempatnya. Mungkin sebagian antum tahu. Kemudian waziyaratuha li ajli tabarruk biha, atau ziarah ke dalam ziarah kubur tapi dalam rangka untuk tabarruk. Nah, ini sudah kita jelaskan tentang tabarruk ini. Wa tawassul bi ashabiha aw ghairihim minal mauta, atau bertawassul menjadikan penghuni-penghuni kubur sebagai perantara dalam berdoa. Ya, ini semua adalah bid'ah. Menjadikan perantara dalam berdoa dengan penghuni-penghuni kubur. Kenapa? Karena Nabi SAW, beliau ketika masih hidup, iya, banyak sahabat-sahabat yang tawassul kepada beliau. Seperti ketika Nabi pernah berkhutbah, ada orang Arab Badui datang, minta kepada Nabi untuk didoakan agar turun hujan. Maka boleh bertawassul kepada orang yang masih hidup, yang masih hadir, ya, untuk didoakan. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, tidak ada satupun para sahabat yang datang ke kuburan Nabi bertawassul kepada Nabi SAW. Justru Umar ibn al-Khattab tawassul kepada siapa? Al-Abbas, bukan ibn Abbas, bukan. Bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Padahal Nabi ada di situ. Padahal Nabi ada di Madinah itu, tapi sudah apa? Sudah meninggal. Ya. Wa tabarruk bisolati inda kuburihim, ngalap berkah dengan cara melakukan sholat di sisi kubur mereka. Awid doa indaha, atau berdoa di sisi kuburnya. Benar, berdoanya bukan kepada penghuni kubur, berdoanya kepada Allah. Tapi dia meyakini doa di dekat kuburannya wali ini mustajab. Doanya tetap kepada Allah. Kalau doanya kepada penghuni kubur, iya syirik. Tapi ini doanya dia memanggil Allah, ya Allah, Allahumma rizqni, Allahumma alimni, ya Allah berikan rizki kepadaku, ya berikan ilmu kepadaku. Tapi doanya di mana? Di dekat kubur wali itu. Maka ini jatuhnya apa? Syirik atau bid'ah? Bid'ah. Ya. Dengan anggapan mustajab doa di samping kuburnya wali. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Wa ziyaratun nisa lil kubur.
Dan juga termasuk bid'ah adalah wanita-wanita itu menziarahi kubur. Itu tegas hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Nabi SAW mengatakan la'anallah zairat al-qabr. Ya la'anallahu zairatil qabr. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Karena enggak boleh wanita hatinya lemah. Kalau dia ziarah kubur itu dikhawatirkan akan menjerumuskan dia dalam ya perkara-perkara yang niyaha, meratapi mayit, ya, enggak terima dengan qada, enggak terima dengan takdir Allah dan seterusnya. Kemudian wattikhadus sarj 'alaiha kullu dzalika minal bid'ah al-munkarah al-qabihah. Atau itu tadi memasang lampu-lampu di kuburan-kuburan. Ini semua bid'ah di dalam agama. Kemudian bab berikutnya al-matlabut tasi', bab yang ke-9 dan ini bab yang terakhir. Ya, ini bab yang terakhir. Taubatul mubtadi', tobatnya ahli bid'ah, tobatnya pelaku bid'ah. La syakka annal bid'ata akhtar minal ma'asi, tidak diragukan lagi bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan wal bid wal wal ma'asi asy-syubhatiyah asyad minal ma'asi asy-syahwaniyah. Maksiat syubhat itu lebih berbahaya daripada maksiat syahwat. Apa maksiat syubhat di sini maksudnya? Bid'ah. Ya, bid'ah maksudnya maksiat syubhat itu lebih berbahaya daripada yang syahwat. Meskipun kita bicara lebih berbahayanya itu dari sisi jenis. Bid'ah dari jenisnya lebih jelek daripada maksiat. Tapi terkadang bobot dosanya itu lebih besar maksiat daripada bid'ah, bobot dosanya. Bedakan antara jenis dosa dengan bobot dosanya. Saya ulangi, jenis dosa itu lebih buruk mana? Bid'ah atau maksiat jenisnya? Bid'ah. Tapi kalau bobot dosa, terkadang maksiat dosanya lebih besar daripada bid'ah. Contoh misalnya, di antara maksiat LGBT. Ya, atau berzina. Itu maksiat. Mana yang lebih besar? Tadi LGBT, zina dan seterusnya itu, atau tadi zikir berjamaah. Zikir berjamaah ini apa? Bid'ah. Mana yang lebih besar bobot dosanya? Yang berzina tadi. Bobot dosanya lebih besar. Tapi jenisnya, ya jenisnya itu lebih jelek yang bid'ah daripada yang maksiat. Kalau antum bingung begini. Mobil sama motor. Dari sisi jenisnya dua kendaraan ini, ya dari sisi jenisnya, mana yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih enak? Ya apa? Mobil. Ya kan, lebih aman, lebih enak, ya enggak kehujanan, enggak kepanasan dan seterusnya daripada motor. Tapi dari sisi harga, terkadang yang motor lebih mahal daripada yang mobil dari sisi harganya. Itu sama permisalan yang seperti tadi. Jadi jangan dianggap bid'ah dan maksiat itu selalu bid'ah yang bobotnya lebih besar, enggak. Ya, terkadang maksiat yang bobot dosanya lebih besar daripada bid'ah. Tapi sifatnya lebih jelek bid'ah daripada maksiat, sifatnya. Oleh kata beliau wa asara mana fa innal ma'asi idza ijtama'at 'alal insan wa asara 'alaiha ahlakathu wal bid'ah ashaddu halakan minal ma'asi. Karena maksiat apabila terkumpul pada seseorang maka akan membinasakan, menghancurkan orang tersebut. Itu maksiat. Nah, bid'ah itu lebih parah daripada itu, sampai pada taraf kekufuran. Ya, kalau maksiat itu kalau dibiarkan maksiatnya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Contoh misalnya orang
misalnya orang berdusta atau orang mencuri. Ya, awalnya mungkin yang dicuri cuma recehan. Tapi nanti lama-kelamaan yang dicuri apa? Yang besar, semakin besar, semakin besar. Itu dampak buruknya maksiat kayak gitu. Bahkan nanti lama-kelamaan jadi kebiasaan. Apa istilahnya? Ada istilah psikologinya itu. Orang yang punya kebiasaan mencuri, padahal dia klepto, ya. Punya kebiasaan man, padahal dia nggak butuh. Tapi situ jadi kebiasaan sudah. Baik. Adapun bid'ah itu kalau dibiarkan lama kelamaan bid'ahnya semakin besar, bahkan sampai taraf kekufuran. Sebagaimana nanti disebutkan al bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu adalah jembatan menuju kekufuran. Seperti yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud yang pernah menegur orang apa? Zikir berjamaah. Masih ingat ya kisahnya ya? Ditegur yang zikir pakai batu itu. Ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, dadi apa wong-wong iki? Dadi khawarij. Bayangkan dari zikir berjamaah pakai kerikil-kerikil, bid'ah yang sepele, bertransformasi menjadi khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, ini dampak buruk bid'ah. Qala Sufyan Al-Thawri rahimahullah, berkata seorang ulama tabi'in yaitu Sufyan Al-Thawri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Kata beliau, sesungguhnya maksiat atau bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Nah, ini dari sisi jenisnya. Bid'ah itu adalah jenis dosa yang lebih dicintai iblis daripada maksiat, syahwat. Kenapa? Karena bid'ah, karena maksiat, pelakunya itu gampang bertobat, mudah untuk bertobat. Sedangkan bid'ah, pelakunya susah untuk bertobat. Ya, karena kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal bid'ah la yutabu minha li'annal mubtadi' alladhi yattakhidhu dinan lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu qad zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fahuwa la yatub madama yarahu hasanan li'anna awwala taubah al-ilmu bi'anna fi'lahu sayyi' liyatuba minhu. Kenapa dikatakan bid'ah itu tidak tobat sedangkan maksiat itu tobat? Karena di antara trigger-trigger ini pemicu, ya, pemicu orang mau tobat adalah yaitu orang itu harus sadar dulu bahwa perbuatannya ini perbuatan keliru. Kalau orang yang nggak sadar, nggak tahu kalau perbuatannya itu keliru, kira-kira tobat nggak? Nggak tobat. Makanya pelaku maksiat secara asal meskipun mulutnya enggak mengakui, tapi dalam hati mereka, mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Maka itu sudah menjadi pemicu baginya untuk tobat. Meskipun nanti tobatnya, kapan dia tobat, itu tergantung hidayah dari Allah, iya. Tapi dia sudah punya modal untuk tobat. Apa itu? Kesadaran dirinya bahwa perbuatannya itu adalah salah, keliru. Orang yang berzina, ya, orang yang mencuri, orang yang membunuh, ya, dan seterusnya. Meskipun mulutnya nggak mengakui kalau salah, karena memang maling nggak ada yang ngaku salah kan? Ya, meskipun nggak ngaku kalau itu salah, tapi dalam hatinya pasti yakin itu adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang dosa, salah. Bahkan dosanya maksiat itu diketahui bahkan oleh orang yang tidak pernah ngaji sekalipun. Iya jemaah, orang yang gak pernah ngaji sekalipun tanya, bahkan orang kafir sekalipun tahu buruknya maksiat itu. Tanya kepada orang kafir, mencuri itu benar atau salah? Apa kata mereka? Salah, keliru. Ya, berzina itu benar atau salah, keliru. Ya, khamr itu salah, salah, keliru. Orang kafir sekalipun mengakui hal tersebut. Oke, maka sudah punya modal ini, ahli maksiat ini. Sedangkan ahli bid'ah, mereka enggak punya modal untuk tobat. Karena mereka enggak sadar apa yang mereka lakukan itu adalah buruk. Bahkan mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah baik, amal soleh. Ada orang minum khamr. Kemudian antum nasihati, ya akhi, ittaqillah.
tub ilallah wastaghfirhu. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, tobatlah kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah atas perbuatanmu ini. Innal khamra haram, sesungguhnya khamr itu haram. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Antum sebutin dalilnya. Orangnya gimana? Nunggu, nunduk meskipun enggak meninggalkan khamrnya itu. Tapi ketika antum nasihati itu biasanya apa? Diinclude. Iya, Pak. Iya. Iya, astagfirullah gitu. Tapi ya itu tadi, kalau enggak dapat hidayah dari Allah, balik lagi dia. Tapi dia sudah punya modal, sadar kalau itu perbuatan salah. Beda sama ahli bid'ah. Ahli bid'ah antum bilang kayak gitu, ya akhi ittaqillah, ya tub ilallah wastaghfirhu, ya innal bid'ah haram, bid'ah itu haram gitu. Dingklu apa enggak? Enggak. Nah, enggak. Apa haram-haram itu ini? Malah ngelawan dia. Saya ini sedang beramal soleh, kok malah disuruh tobat, ya, malah disuruh istighfar. Saya ini sedang melakukan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, kok malah disuruh tobat. Ya, makanya pernah kita lihat salah satu tokoh teroris di negeri kita sudah divonis mati, cuma nggak tahu belum dieksekusi. Ketika divonis mati, maka dia langsung sujud syukur. Ya, dia langsung sujud syukur, bersyukur atas apa yang dia lakukan dari aksi-aksi terornya itu. Terorisme ini apa? Maksiat atau bid'ah? Bid'ah dalam agama. Itu bid'ah dalam agama karena menganggap perbuatan terornya itu sebagai bentuk jihad. Padahal enggak ada jihad model seperti itu. Sujud syukur dia. Bersyukur, beda sama maling ayam, maling sendal ketika divonis sama hakim. Nangis dia, menyesal, tobat saya, iya kapok saya, enggak mau melakukan perbuatan lagi. Tapi kalau ini pelaku bid'ah, bangga dia. Pelaku maksiat, sampai sekarang anak belum pernah lihat ada orang pelaku maksiat ini mewariskan maksiatnya kepada anaknya. Ada bapaknya ini begal, ya, dia mewasiatkan kepada anak, teruskan perjuangan bapak. Ya, teruskan perjuangan bapak ini untuk jadi begal. Itu enggak ada. Pasti mewasiatkan kepada anaknya, Bang. Jangan jadi kayak bapak, Nak. Belajar yang benar, belajar yang baik supaya kau gedenya enggak kayak bapak gini. Pasti gitu. Beda sama ahli bid'ah. Ahli bid'ah akan mewariskan bid'ahnya kepada anaknya. Itu dampak buruk bid'ah. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang ada sekitar 15 poin yang dibawakan oleh beliau, dampak-dampak buruk bid'ah. Tetap saya cukupkan aku lu qali hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.